apakah kita masuk ke dalam kulkas? Ada es di mana-mana. Kami ada di Antartika, tempat terdingin di bumi. Wah, Antartika. Lihat. Ah. Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berjalan. Lucu sekali. Ayo kita cari tahu tentang binatang ini. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Perut besar. Kepala yang kecil. Kaki pendek. Sirip rata. Penguin. Penguin hidup di Antartika yang dingin. Dia memiliki badan yang lebar dan kaki yang pendek dan merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang. Penguin kecil itu menggemaskan. Dia terlihat berbeda dari ibu dan ayah penguin karena dia belum merontokkan bulu-bulunya. Merontokkan bulu. Penguin kecil mempunyai bulu abu-abu. Saat penguin kecil tumbuh besar, dia merontokkan bulu-bulunya untuk menggantinya dengan bulu baru. Bulu baru melindungi penguin dari dingin. Aku tahu, ini hanya seperti memakai mantel tebal agar tetap hangat selama musim dingin. Itu benar, penguin tidak akan merasa dingin jika tidak ada badai salju. Badai salju datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, penguin mempunyai solusi. Badai salju datang. Bagaimana caranya penguin menjaga diri mereka tetap hangat? A. Bersembunyi di dalam gua. B. Berkerumun bersama-sama. C. Minum air hangat. Itu benar. Kamu benar. Saat badai salju datang, penguin berkumpul dan berkerumun untuk menjaga agar tetap hangat dan menunggu hingga badai salju berlalu. Oke, badai salju sudah berlalu. Penguin jatuh ke dalam air. Jangan khawatir, penguin adalah perenang yang luar biasa. Mereka mencari makanan di laut. Wah, penguin dapat berenang. Ayo kita cari tahu. Bawalah penguin berenang dan menangkap udang kecil di depan. Kamu telah menangkap udang kecil. Kamu hebat. Wow, ada banyak sekali udang kecil. Dan mari kita tangkap udang kecil itu. Tidak, anjing laut segera datang. Ajaklah penguin berenang menjauh sebelum anjing laut menangkapnya. Terus bersemangat. Ayo kita tangkap lebih banyak udang kecil. Ini paus tenggelam. Ayo kita kabur. Yang bagus, kamu telah menangkap begitu banyak udang. Quacky, apa yang telah kamu pelajari tentang penguin? Penguin merontokkan bulu-bulunya untuk mengganti dengan bulu baru saat mereka tumbuh besar. Mereka berkerumun bersama untuk menghadapi badai salju. Penguin melompat ke laut yang dingin untuk menangkap udang kecil. Kamu benar. Medali apa yang harus didapatkan? Medali untuk penguasa panas. Medali untuk tuan penguasa langit. Medali untuk penguasa dingin. Medali untuk penguasa dingin. Penguin memiliki bulu yang tebal, jadi mereka dapat berenang di laut es.
Medali untuk penguasa dingin ini diberikan kepada penguin. Berikutnya, ayo kita kerjakan beberapa latihan. Ayo kita coba untuk menemukan penguin. 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 Manakah yang merupakan bagian tubuh penguin? Badan. Kepala. Kaki. Penguin. Badai salju datang, apa yang harus dilakukan penguin? Kamu benar, mereka harus berkerumun bersama-sama agar tetap hangat. Seperti apa penguin kecil itu? Kamu benar, penguin kecil mempunyai bulu abu-abu. Apa yang suka dimakan unta? Kamu benar, penguin suka makan rumput. Kamu telah menyelesaikan kursus, kerja yang bagus.